Okay, jangan simpan emas kalau korang tak ada duit. Okay, kalau dah tak ada duit macam mana nak beli? Okay, jangan simpan emas jika tak ada ilmu. Nanti kalau tak ada ilmu, nanti kita akan rasa rugi dan kita tak tahu apa itu manfaat emas. Jadi tambahkan ilmu dulu, cari ilmu. Okay, saya nak kongsikan jangan simpan emas part 3. Okay, jangan simpan emas jika belum ada dana kecemasan. Okay, dana kecemasan ini kena ada 3 hingga 6 bulan gaji. Maksudnya 3-6 bulan gaji ini kena simpan, okay, ke dalam tabung haji ataupun ASB. Okay, simpan duit dulu sebelum simpan emas. Okay, tapi kalau susah simpan duit, okay, cuba simpan emas pula. Okay, dan jangan simpan emas part 4. Okay, jangan simpan emas kalau emas itu tak ada 5 kriteria ini. Okay, kriteria ini yang pertama, harga emas per gram murah. Yang kedua, stok banyak. Yang ketiga, cawangan banyak. Yang keempat, jual beli tak cerewet. Yang kelima, patuh syariah. Okay, okay, jika emas ada semua 5 kriteria ini, okay, barulah beli dan simpan. Okay, kalau hanya harga murah saja itu tidak cukup. Okay, kena ada 5 kriteria ini. Okay, kalau tak anda akan rugi nanti. Okay, jangan simpan emas kalau korang tak ada maklumat yang jelas seperti nak beli rumah, nak pergi haji, nak simpan pendidikan dan lain-lain. Sesuatu, silakan share dengan sejuman. Bye bye.